Hai guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Video kali ini saya mau share gimana sih cara top up saldo iklan pencarian bersponsor di Lazada ya guys. Oke, kita langsung aja ini guys. Ini saldo ini cukup. Kalau ini nanti kalau tidak cukup ini warnanya merah gitu, nggak cukup. Artinya ya segera mungkin ayolah top up saldo kayak gitu sih Lazada nge-warning. Oke, kita klik ini top up kayak gitu. Nah, kita masukin nominalnya dulu, jumlah top up-nya itu berapa sih gitu. 100k, 200k, 300k kayak gitu, bebas sih. Mungkin 100 ya. Karena saya udah top up 500 tadi. Oke, 100.000 gitu. Kita bisa input nih. Terus kita masuk ini ada dua pembayaran nih guys. Jadi ada pendapatan toko sama metode ini apa pembayaran lainnya. Jadi ini kita bisa milih gitu ya. Nah, kalau pendapatan toko kita bagusnya sih lebih dari ini ya, lebih besar daripada jumlah yang kita top up kayak gitu guys. Jadi ini bisa kita gunakan. Nah, ini 25 juta, terus ini kita top up 100 kayak gitu. Jadi ada saldo kayak gitu. Nah, ini pendapatan toko itu adalah ini jumlah pembayaran di open account statement Anda kayak gitu. Jadi saat ini pendapatan kita yang statusnya udah selesai, pesanan yang udah selesai itu kan masuk ke account kita. Nah, itu berapa kayak gitu. Terus oke, kita coba top up aja guys. Klik top up. Oke, ya, jumlah top up masih 100.000 top up. Oke, lihat ya. Nah, ini udah bertambah guys, tadinya 500 ribuan sekarang jadi 600 ribuan ya guys. Oke, kita coba metode pembayaran yang lain, yang kedua ya guys ya. Ini kita input dulu yang 100 ribu lah, sok 100 ribu. Ini kita ambil yang ini, metode pembayaran lain. Jadi ini ada Visa, Mastercard ya, terus Maestro, Dana OVO kayak gitu ya. Terus setelah klik tombol top up, lalu nanti dilarikan ke halaman pembayaran ya guys. Oke, kita klik top up ya guys, top up. Nah, ini adalah tampilan halaman pembayaran guys. Cuman ini kita klik, cuman ada pilihan kredit atau ini kartu debit gitu. Oke, kita klik. Nah, ternyata cuman muncul Visa, Mastercard kayak gitu ya, American Express ini ya. Apa nih? Oh iya, American Express, JCB kayak gitu. Nah, OVO-nya nggak ada nih OVO-nya. Kayak gitu. Jadi ini kayaknya cuman kartu kredit doang guys itu. Nggak tahu mungkin di akun lain ya. Ini saya pakai akun bayar Rizal lah gitu. Nah, ini munculnya tuh kartu kredit. Nah, ini masukin kartu kredit gitu, nama pemilik kartunya, masa berlaku CVV kayak gitu sih guys. Baru nanti klik konfirmasi. Lalu nanti masuk deh itu saldo kayak gitu, ke top up kayak gitu. Oke, kita back aja ya guys. Jadi begitu guys caranya top up ya guys. Ada dua pilihan yang sampai saat ini ya guys, belum ada update lagi, belum ada update cara pembayaran yang lain ya guys. Jadi ada dua tadi gitu, jadi kredit card sama kita ngambil dari pendapatan yang minggu ini itu udah masuk berapa kayak gitu guys, udah selesai berapa. Nah, oke, gitu aja guys, sekian, salam cuan, bye bye.